bahwa rakyat mempercayai kepada saya. Setidak-tidaknya sebagian besar daripada rakyat mempercayai kepada saya. Mudah-mudahan kepercayaan itu tidak merupakan kepercayaan yang dipaksakan. Dan pula agar supaya kepercayaan tersebut tidak merupakan kepercayaan yang semu. Sebab bila kita tidak benar-benar mengetahui keadaan sebenarnya, mungkin terjadi saya sebagai golongan karya atau kader Golkar akan dituduh menjadi penghalang daripada suksesi. Mungkin juga saya sebagai kader Golkar akan dituduh penghalang daripada regenerasi. Mungkin juga saya dituduh menjadi kader Golkar yang tidak tahu diri. Karena sudah 6 kali menjadi presiden, masih mau menerima yang ke-7 kalinya. Ini semuanya tentu akhirnya kalau tuduhan-tuduhan ada akan merugikan daripada Golkar sendiri. Karena itu ada baiknya kita masih ada waktu dari Oktober sampai Maret untuk meliti benar-benar apakah daripada kepercayaan itu dapat dipertanggungjawabkan. Sebab hingga saat ini selalu saya mendasarkan hanya atas dasar kepercayaan itulah saya melaksanakan tugas dengan segala kemampuan yang ada. Tanpa ada kepercayaan, kiranya sulit bagi saya untuk melaksanakan tugas yang maha berat itu. Karena itu mari kita gunakan untuk meliti lagi sampai bulan Maret apakah benar-benar rakyat masih mempercayai kepada saya itu. Bila mana ternyata tidak, bagi saya bukanlah masalah.